musim yang lalu. Menghadapi kompetisi Indonesia Super Soccer yang akan segera dimulai pada akhir April 2016, manajemen Sriwijaya FC akan mengasuransikan seluruh pemain dan official klub. Menurut Faisal Mursyid, sekretaris Sriwijaya FC yang ditemui mengatakan, untuk asuransi ini pihak manajemen mengambil inisiatif sendiri karena durasi turnamen yang cukup panjang. Ya, ini merupakan tanggung jawab klub terhadap para pemain dan sesuai juga ketentuan regulasi dari penyelenggara TSC ini, Torabika Soccer Championship, bahwa seluruh pemain, ya termasuk juga official gitu, menjadi tanggung jawab kesehatannya daripada klub. Bagi kita, sepengetahuan kita yang lainnya, kita belum dapat informasi ya, tetapi bagi kita secara internal ini harus inisiatif dari manajemen klub sendiri, dalam hal ini manajemen klub Sriwijaya FC gitu. Asuransi kesehatan bisa digunakan pemain jika mengalami cedera, dan besaran nominal tiap pemain mencapai puluhan juta rupiah sampai batas waktu berakhirnya kompetisi. Para Dwi Satria, Septiamariski, Sriwijaya TV.